Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Paijo Tutorial Channel. Nah teman-temanku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki, dan dimudahkan dalam segala hal. Salam Ginis-Ginis. Nah teman-temanku, kali ini saya akan mereview ya, sampo yang saya buat kemarin ya, bagaimana hasilnya ya, dengan 250 gram LABS dan dicampur dengan cairan soda api ya, menghasilkan pH yang normal atau pH 7, jadi aman untuk tangan, aman untuk cat motor ya, seperti itu. Dan saya tambah campuran gliserin supaya keluar kilapnya ya. Di dalam kita mengerjakan, misalnya kita mencuci itu tidak usah dua kali kerja ya, biasanya kan setelah kita cuci langsung kita silikon. Lah ini tidak usah kita silikon langsung, karena di dalam di kandungan sampunya sudah ada kadar pengkilapnya ya, yaitu gliserin, seperti itu. Yuk kita coba aplikasikan yuk. Setelah motor diguyur ya, ini tadi saya tuangkan sampunya 250 ml ya atau 300 ml, langsung kita pakai teman-teman. Jadi memang tidak saya kasih air karena campurannya ini sudah saya sesuaikan dengan takarannya ya, jadi tidak saya kendalkan, memang tidak saya kendalkan ya, jadi ini pas, tidak memakai campuran air lagi, langsung kita gunakan ya. Ini teman-teman, ini busanya ya, busanya banyak ya, ya ini ya, sekaligus ada plus pengkilapnya ya. Nah, ini teman-teman nih. Jadi untuk misalnya kita punya usaha cucian, HPP-nya masuk sekali ya. Hanya 250 gram LABS dan cairan kostek soda atau soda api bisa menjadi 5 liter. Nih, ini karena sekoknya bocor ya. Ini karena sekoknya bocor, ini kan oli-oli pada turun. Ini juga bisa ini. Ini karena bahannya dari LABS, bisa mengangkat minyak ya, bisa membersihkan minyak. Nih, teman-teman nih. Ya. Ya, langsung bersih. Itu kita ganti sponnya ya, kalau untuk dari area bawah ke atas kita ganti sponnya, berbeda spon ya teman-teman. Kilonya langsung kelihatan ya, kilonya langsung kelihatan, jadi kita irit waktu nanti. Ketika nanti sudah selesai ini kita lap, kita lap kanebo, kita lap mikro, sudah langsung kinis-kinis ya, tidak usah disilikon lagi karena sudah ada kadar pengkilapnya. Bisa melimpah teman-teman. Aman dicat karena pH netral, di tangan pun juga tidak panas karena netral pH-nya. Nah, ini sekalian bersih-bersih motor di rumah ya. Lama nggak dicuci ini, biar seger motornya. Nah seperti ini teman-teman, kita coba yang sebelahnya saja ya, nanti kalau semuanya kita coba videonya terlalu panjang ya, seperti itu. Yuk kita guyur ya. Nah ini kilonya kelihatan ya, ya ini kilonya kelihatan. Dan juga sangat bersih teman-teman.
Ini ya tadi ya, ini sekok yang bocor tadi yang terkena oli tadi ya. Sekarang kita bersihkan juga. Nah nih, oli langsung hilang ya. Tadi pan kotor sekali. Nah ini motor kita guyur dulu ya teman-teman. Motor kita guyur dulu, kita siram dulu motornya. Nah, sekarang kita lap pakai Kanebo ya. Ini teman-teman hasilnya kinclong ya. Hasilnya kinclong. Setelah kita Kanebo kita lap mikro. Nih, ya hitamnya pun juga terlihat. Ini ya, lihat ya kinclongnya. Kinclong ya, jadi tidak usah kita memakai silikon lagi, nanti dua kali kerja kalau kita nyuci ya. Kalau ini kan kita irit, tidak usah kita silikon lagi, sudah kinis-kinis ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Salam kinis-kinis, matur nuwun.